أجمعين. المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والمحبة للقربات. قال المؤلف رحمه الله والمحبة للقربات. محبة itu ialah untuk qurabat. محبة ialah untuk segala dampingan. اللهم صل على سيدنا محمد. محبة ialah untuk segala dampingan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksudnya dampingan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan pelbagai cara. Allah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dengan satu cara tapi dengan pelbagai cara dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami pasti kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Maknanya banyak.
jalan untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Cara nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tersangat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tersangat banyak itu ialah sebilang-bilang nafas kita. Dengan makna setiap detik kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya umur kita lah yang menjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alat kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta bukan sekadar dengan kita mengerjakan ibadat, mendekatkan diri kita pada Allah. Bahkan melakukan dosa pun boleh mendekatkan kita kepada Allah. Sama ada dosa yang kita buat itu secara sengaja ataupun dosa yang kita buat itu tanpa sengaja. Dengan syarat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada kita buat kita menyesal. Selepas daripada kita buat kita insaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab orang beriman ni bila mana dia melakukan ketaatan, dia rasa bahagia. Bila mana dia melakukan maksiat, dia rasa menderita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia melakukan maksiat, dia rasa menderita, mendorong dia untuk ingin balik rasa bahagia. Jadi bahagia orang berdosa bila mana dia bertaubat kepada Tuhan yang Maha Esa. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia berdosa, dia bertaubat, jadi dekatlah dia kepada Allah. Kita cakap ni di atas sifat kita sebagai seorang manusia yang tak lepas daripada kita berdosa. Kita mesti akan jatuh dosa dia. Cumanya kalau kita orang biasa, dosa kita adalah dosa zahir kita. Kalau kita orang Allah, dosa kita ialah hati kita. Kalau orang Allah, terlupa kepada Allah tu pun dah dikira dosa dan salah. Dari sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah-salah Tuhan buat, Tuhan takdirkan pada kita untuk kita selalu balik pada Allah dan mengisafi diri kita. Dan kita tak reda untuk kita duduk dalam dosa selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal mahabbatu lil qurabas. Mahabbah ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang yang nak Tuhan, dia bermujahadah, dia lawan nafsu dia. Nafsu tak mau pun dia buat. Jadi nafsu tak mau kita buat juga, tu dia panggil mujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu tak mau kita buat juga, tu dia panggil mujahadah. Jadi orang yang cinta pada Allah itulah dia selalu bermujahadah. Kalau kita tak cinta pada Allah, tak berlakulah mujahadah. Sebab itu Allah sebut walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat kasih pada Allah. Buktinya dia melawan hawa nafsu dia. Nafsu yang condong pada kejahatan dilawan dia. Dilawan nafsu tu. Tapi lawan ni sifat dia
Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Dengan makna yang lain, jadi untuk mendekatkan diri pada Allah bukan satu yang mudah. Untuk mendekatkan diri pada Allah satu yang sangat susah, sebab kita kena lawan nafsu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahu sifat kita. Sifat kita, dia yang buat. Dia yang mencipta diri kita berdosa. Dia yang buat dalam diri kita nafsu. Sebab itu dia ghafur. Dia paha penerima taubat. Bila-bila masa saja kita kata astaghfirullah, dia akan terima taubat kita. Sebab dia ghafur, dia maha pengampun. Dia tahu dia buat kita berdosa, dan dia tahu macam perasaan kita bila-bila kita berdosa. Nak balik kat dia. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan, bila mana kita minta hak lain-lain, semua dia kata bala, ya. Sekali dia jawab. Tapi bila mana seorang tu minta ampun, Allah Ta'ala ulang 3 kali, ya, ya, ya. Sebab dia maha pengampun. Jadi subhanallah, kita ni kalau Allah tak ampun dosa kita, tak ada dah yang dapat mengampun dosa kita. Jadi yang boleh mengampun dosa kita hanya dia saja. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selalu mohon ampun dosa ni selalu dipandang oleh Allah. Jadi Allah suka pada orang yang memohon keampunan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah suka kita selalu berasa kita berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa berdosa menyebabkan kita tak rasa tinggi. Rasa berdosa menyebabkan kita tak rasa kita lebih daripada orang lain. Walaupun orang angkat kita, orang tinggikan kita, tetap kita tak rasa tinggi. Allahumma salli ala sayyidina, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang dia kata, yang dia katakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mahabbah itulah. Macam contoh kita kata kita salah dengan mak kita. Bila kita salah dengan mak kita pasal ala sayyidina Muhammad, anak yang baik ni dia akan mohon maaf. Dia akan pura maaf kat mak. Dia tak biar dia dengan mak dia lama-lama. Balik minta ampun. Pasal apa kita minta maaf kat mak kita, kat ayah kita? Sebab kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah pun terima salah anak dia, ampun kesalah anak dia sebab kasih juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia tahu bila dia biar anak dia dalam salah, melelonglah hidup anak dia. Kalau dia tak maaf, habislah anak dia, rosaklah anak dia selama-lama. Itu kasih Allah Ta'ala. Dia tahu kalau dia tak ampun, tak mana tempat kita, tak ada dalam syurga, tempat lain. Sebab tu dia ghafur, dia maha pengampun. Walaupun beribu kali kita berdosa, beribu kali itulah dia ampun kita. Dia maha pengampun. Sa'ala sayyidina Muhammad. Sekalipun taubat kita tak nasuha sekalipun, tak sempurna taubat kita, tetap dia maha pengampun. Bahkan dia buat asbab-asbab untuk kita tak dosa, untuk dosa kita diampun. Kita salam sama-sama, kita luruh dosa kita. Kita sujud semayang, luruh dosa kita. Kita tengok muka tutup guru kita, ustaz-ustaz kita, orang-orang alim, para alim ulama. Contoh mayat kita marim Habib Alwi bin Syihab. Sa'ala sayyidina Muhammad. Ulama-ulama selalu mai ke tempat kita. Tengok muka dia apa? Allah ampun dosa kita. Ambil Quran, tengok Quran, Allah ampun dosa kita. Jalan pi surau, jalan pi masjid, Allah ampun dosa kita. Berapa kali kita langkah? 10? 10 dosa Allah ampun. Sa'ala sayyidina Muhammad. 100? 100 dosa Tuhan ampun.
Mana hidup kita ni dipenuhi dengan keampunan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu kita Maha Pengampun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mahabbahlah yang mendekatkan kita pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kekala macam tu jelas. Mahabbah lebih asyraf, lebih mulia daripada ibadah. Sebab itu kita sembahyang dua rakaat, tapi seorang ulama dia dua rakaat, kita pun dua rakaat juga. Tapi nilai ibadah dua rakaat dia lebih tinggi, sebab mahabbah dia tentu lebih daripada kita. Sebab tentu dia lebih kenal Tuhan daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itulah yang dikatakan mahabbah lebih mulia daripada ibadah. Kadang-kadang seorang yang jahil buat ibadah. Sebab itu kata ulama, seorang alim yang buat ibadah lebih baik daripada seorang jahil yang buat ibadah sekalipun 1,000 tahun ibadah dia buat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab kenal Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Jadi kenal Tuhan itulah menyebabkan kita selalu, bila kita mendapat nikmat kita bersyukur, bila diuji kita sabar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab kenal itu. Tentulah orang yang kenal buat ibadat tak sama dengan orang yang tak kenal buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat ni subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, dia kena buat, dia kena bangkit buat ibadat. Mahabbah tak perlu bangkit buat, dah dalam hati ya. Faham tak? Jadi makna ibadah mahabbah lebih asyraf. Di mana pun kita pergi, kita ada mahabbatullah. Ibadah ni dia kena bangkit buat, dia kena ambil Quran, kena baca dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena ambil tasbih untuk berzikir, ataupun dia kena bertutur untuk nama dia berzikrullah. Kena bangkit buat mahabbah dalam hati. Hatta kita cuci tandas sekalipun masjid, kita cuci tandas masjid, tandas surau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hati ada mahabbah. Dalam mahabbatullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita tengah buat ibadat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, itulah kelebihan mahabbah dibanding ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru infak masjid 1 4 5 6 8 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 hamba Allah Bukit Minyak Lina Azlina, Wan Amerikan Azlina, Abu Bakar Muhammad Azmi sekeluarga, Kak Anis sekeluarga, Rosita Nur Azah, hamba Allah Perlis, hamba Allah Puncak Alam, sepenuh hari kelahiran anaknya Wan Muhammad Syahid, moga Allah panjangkan umat dalam taat. Nash Hamidun keluarga jantan bin Abu Duyung Melaka, hamba Allah Cheng Melaka, moga Allah angkat mereka ke sisinya, diampun dosa mereka semua, dimudahkan urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.